Halo Kunjung Gunung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing kembali di spot Pantengun ya. Kita akan menuju ke spotnya, melewati antara bebatuan seperti ini. Jos. Kita harus nyelip-nyelip bebatuan yang ada di sini. Mantap emang. Sip. Kita lanjutkan. Nah ini cukup ekstrim teman, kita harus hati-hati karena kita harus nyebrang ke batu yang ada di sebelah situ dengan cara yang lumayan ekstrim. Kita menjejak batu. Oke. Lanjutkan. Kita taruh alat dulu. Hai sahabat. Rawes kali. Lah iya. Ora aku iki to, kowe iki nek sikilmu siji ning kono bablas ngono lak iso. Ane arek dikapai, dikambang. Piye ateng? Kowe lho makno entuk ateng. Piye jigur tenan isih. Oh iya ora ngasih sak jam kowe iki. Berapa kowe? Jolor e. Tentarane iki. Jolor. Demak mau ya, pasti demak tuh. Tak kira tenek tanggir ini bukan lau. Oke Kunjung Gunung, karena di spot batu sana tadi kita tidak dapat poin, kita mencoba untuk melanjutkan mancing di dari pasiran sini teman-teman. Kita menggunakan teknik casting yang masih sama, karena di sana tadi kita kalah umpan, kita hanya menggunakan soft lure dan teman-teman yang dapat banyak tadi menggunakan umpan teri. Oke, okay, strike teman-teman, sip. Yes. Akhirnya yes, Marco top. Oke, Kunjung Gunung, inilah hasil perolehan dari teman kita Mas Ateng menggunakan umpan teri yang masih fresh dan hasilnya sangat memuaskan sekali. Dan kita kalah umpan tadi karena kita hanya menggunakan umpan soft lure dan beliau menggunakan umpan teri yang masih fresh. Gelemet teri ya? Pas deh, pas kepiak mah. Kepiak sih orang yang tak ada upah. Gak tau apa. Hah? Aku tuh om, cukup mantas. Oh, pokoknya kesini,
diumbangke arek. Nek 3 kilo kuwi muncul. Mantap, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir teman-teman. Kita lanjut di lain kesempatan, dan mancing sore hari ini kita cukup sampai di sini.